Lik, hari ini saya mau bikin video yang ya semisalnya jadi ya syukur, nggak jadi ya nggak apa-apa, namanya juga mengarang indah. Bikin apa, Sapi? Saya mau bikin ya semacam bolu tapi menggunakan tepung panir, karena saya punya tepung panir di lemari itu udah lama banget, sudah hampir setengah tahun nggak dipakai ya, men-men. Jadi akan saya coba diuprak-uprak ya, Lik, nggih pun langsung ngetwe capcus. Cus! Selanjutnya saya siapkan wajan, terus berikutnya saya beri sarangan begini, dan saya tumpuk ya. Sekarang saya akan memecorotkan margarin. Margarin yang akan saya pecorotkan kurang lebihnya sebanyak 100 gram setengah bungkus ini ya, Lik ya. Saya masukkan di sini, Lik, saya hanya akan mencairkan margarin tujuan di awal ini ya. Nah, dah cukup. Langsung urukan kompor. Terus ya udah, ini ditutup saja hingga si margarinnya mencair, Lik. Cus. Lik, sebelum saya mulai bikin video tadi, sebenarnya saya sudah mulai memblenderi ini apa namanya, tepung panir ya. Tapi tadi saya nggak menimbang banyaknya tepung panirnya berapa gram, pokoknya asal ini di blender dulu. Dan ini hasil memblender di awal tadi ya. Ini tepungnya mandan-mandan badak, mandan-mandan kasar ini, bukan yang halus banget, bukan. Nah, sekarang saya akan memblender maning. Dah, cukup lah. Kita cek margarinnya, Lik. Oh, udah mencair semua. Tuh, ya, udah mencair. Ya udah, ini tinggal diambil, pindahkan sini, biarkan hingga dingin ya, Lik ya, margarinnya. Terus wajannya kita tutup lagi. Apinya jangan dimatikan ya, karena nanti kita masaknya menggunakan ini, Lik. Sekarang tepung panirnya akan saya timbang, Lik. Ngejel beratnya ada berapa ini? Tuh, dapatnya masih 200 gram. Selanjutnya, Lik, saya akan memecahkan telur. Telur yang saya pakai sebanyak 3 buah. Dan ini telurnya sudah mandan jelek apa ya? Udah pecah kuningnya seperti ini. Alah, yang penting belum bosok, Lik. Telurnya 2. 3, dah, 3 telur udah masuk. Kemudian saya tambahkan gula pasir, Lik. Gula pasir ilmunya kira-kira ya, ini 1 sendok gula pasir itu beratnya kurang lebih 15 gram. Lorok, teluk, 4, 5, 6. 6 berarti berapa itu, Lik? Berarti sekitar 90 graman ya. Saya pakainya liliknya setelah mau ditambahkan lagi, nggak masalah. Saya masukkan sedikit jahe, Lik, untuk aroma ya. Cukup. Terus ini saya ublek-ublek. Gampil saja. Selanjutnya, Lik, bin selajengi, saya menambahkan kiapa jenis baking powder. Baking powder sebanyak setengah sendok teh, mak kecemplung. Terus kemudian ini ada baking soda juga sebanyak setengah sendok teh. Segini ya, nyemplung juga. Terus ini diublek-ublek, Lik. Sambil ngublek-ublek ini saya memasukkan si tepung panirnya ya. Ini nanti pokoknya kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Kalau jadi ya syukur, tapi liliknya paling kalau kawus kue rata di panganan nih. Biarin aja ya, Lik. Namanya ilmu percobaan ya. Ini kalau jadi syukur enggak ya, ya gimana maning. Yang jelas kayaknya belum pernah ada ya, Lik ya, orang membuat bolu dari tepung panir tulik teksturnya seperti ini ya. Ini mungkin kalau untuk bikin roti kering bagus loh kayaknya lo ya, saya juga belum tahu. Nah, selanjutnya margarin dimasukkan. Ini margarinnya sudah dingin. Ini diublek-ublek lagi sampai rata. Kalau ternyata ini nanti nggak jadi, yang bakal saya salahkan itu ini ovennya. Oh, itu gara-gara pakai oven itu. Kalau pakai oven yang benar pasti jadi. Teksturnya kok kering banget ya, Lik ya. Tuh, saya mandan ragu ini. Jadi akan saya tambah air saja. Nih. Banyaknya air adalah kalau menggunakan gelas belimbing, yang setengah gelas belimbing saya masukkan semua. Entah jadinya apa ini, pokoknya dibikin lah ya. Tuh, nah kalau begini adonannya baru kayak meyakinkan. Kalau tadi
kayaknya kayak nggak meyakinkan kok. Yaudah Li, kalau sudah begini, ini kita pindahkan ke dalam loyang saja ya. Cus. Nih, loyangnya. Tapi saya males mengolesi, mengolesi, menaburinnya dengan tepung. Kok kering lagi sih ya, Lik ya, adonannya ya? Iyalah. Kok kering maning sih ini? Sudah diberi setengah gelas. Apa tambah maning ya, Lik ya? Ah, kayaknya bisa ditambah lagi lah ini. Bentar dulu, bentar dulu. Ini ambil gelas maning. Nih, saya tambah setengah gelas maning. Masuk lagi. Ini diublek-ublek. Ini kayaknya seperti menyerap itu loh, menyerap air tepungnya ya. Walah, saya baru nyadar. Dan ini tinggal dimasukkan lagi ke sini ya. Nanti tinggal dicampur-campur saja. Ini pokoknya Lilike jangan ikut-ikutan bikin model beginian. Ini peluang jadinya cuma 2%. Ini saya ratakan dulu, Lik. Karena yang sudah masuk di loyang tadi kan masih kering ya. Jadi ini saya carup dulu. Ini nanti kalau Lilike mau ikut-ikutan nekat juga, bikin adonannya sampai seperti itu ya. Dedek. Dedek itu bahasa Indonesia ini pekatul yang mau buat pakan bebek apa pitik, adonannya sampai seperti itu. Nah, dah Lik, ini tinggal di tinggal diratakan, terus ini akan saya panggang ya. Cus. Ini Lik akan saya panggang kurang lebihnya ya selama 40 menitan lah, ilmu kira-kira ya, ditunggu saja Lik ya. Cus. Sudah 40 menit, Lik. Bentar ya, saya ajukan dulu kameranya. Ada, Nah, udah dekat. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini saya belum lihat, Lik. Karena ya nggak mungkin ngoven itu bukak-bukak ya. Ada, Oh, hasilnya seperti itu. Atasnya pecah-pecah tapi cantik kok. Mengembang lumayan. Sekarang saya suntuk dulu ya, Jal. Udah matang belum? Teksturnya sih sudah kering ya. Kita lihat. Ah, dah kering, dah matang. Ini kompor sudah dimatikan. Kita tinggal tunggu ininya dingin ya, Lik ya. Sudah lumayan adem, Lik. Walaupun ya belum adem-adem banget. Ah, ini kalau begini nanti masih bisa. Nah, ini tinggal dicopot dari cetakan ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Semoga ini enggak sompral. Ya, lengket dah. Ya, lengket, Lik. Ah, Jan. Ah, kebiasaan deh. Lengket deh. Ah, dah mau copot. Ah, tugel kan? Tugel kan? Ah, tugel kan? Tuh, kan? Tugel kan? Nggak apa-apa ya, Lik ya. Walaupun ini tugel. Kita potong-potong dulu. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini aromanya enak, Lik. Aroma-aroma jahe ya. Dan kita lihat seperti apa. Ada lumayan masih panas. Tuh, Lik. Hasilnya seperti ini, dan ini tuh amoh ya, amoh itu gampang patah. Tuh, seperti ini. Ya udah, kita icipi saja walaupun masih panas. Teksturnya basah. Ya. Masih panas. Dan ini tuh jebulnya, kalau saya pikir ya, kalau gelem mikir, kalau nggak mau mikir ya nggak apa-apa. Ini tuh malah lebih cocok kayak kue dikukus, bukan dipanggang. Cuman teksturnya nggak sekenyal yang dikukus ya. Enak, Lik. Panas, tapi cuman kemanisan kalau saya. Wah. Monggo silahkan dicoba ya. Ini asli 100% ilmu mengarang. Takarannya juga ilmu mengarang. Nggak ada yang ngajarin. Ibun. Salam ublek-ublek, tetap jaga kesehatan ya, Lik ya. Cus.